ontel yang dibuat pada zaman Belanda dan Jepang masih bertengger mulus dirawat para pemiliknya pada ulang tahun ke-8 komunitas ontel gempur tingkat Kabupaten Majalengka di Desa Balida, Kecamatan Dawan. Ulang tahun ontel gempur diikuti oleh ratusan pesepeda dari berbagai kabupaten di Jawa Barat dan luar Jawa Barat. Panitia memperkenalkan pesepeda ontel ke lokasi Bandara Internasional Jawa Barat dan venue Kano Slalom untuk Asian Games ke-18 tanggal 18 Agustus 2018 yang akan mendatang dengan Goes Bersama. Kapan ke depan mudah-mudahan, karena memang pada masa sekarang itu ontel itu khususnya di Kabupaten Majalengka dan umumnya di Jawa Barat itu sendiri sekarang agak lesu. Oleh karena itu, pada kesempatan sekarang ini kita membuat event supaya kembali merasa bergairah bagi orang-orang yang senang atau menyenangi sepeda tua gitu. Adanya gini kita mengingat kembali zaman pertempuran dulu, sejarah-sejarah ontel dari kita dihidupkan lagi, karena kalau kita tidak dihidupkan lagi kita nanti akan punah. Khususnya sepeda-sepeda tua, karena sekarang sudah tua kan sudah langka, makanya kita yang sudah jadi rongsok, yang sudah ini kita dikembalikan lagi. Saya beserta rekan-rekan, ya alhamdulillah setiap ada kegiatan di Majalengka kita dukung, karena ontel itu sangat baik sekali untuk menjaga kesehatan kita, untuk kekompakan khususnya di Kabupaten Majalengka, bisa bertemu silaturahim dari kota-kota lain. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.